Halo guys, welcome back to my YouTube channel Randy Wiranata. Mohon maaf sekali teman-teman karena kita sudah lama nggak buat video review ya. Sebenarnya banyak banget yang perlu di review karena saya lagi sakit gigi ini. Sebenarnya masih agak sakit tapi saya paksakan karena banyak banget yang bertanya gimana sih caranya jurus stop to red. Nah teman-teman karena kemarin kita baru saja kedatangan Orion Pro Max limited edition terus baru kita kirim dan mungkin ada beberapa yang sudah sampai di tangan pembeli atau konsumen ya. Oke, teman-teman, mungkin Zero Stop Turret itu sendiri sudah sering banget ya saya jelaskan seperti apa fungsinya, cara pemakaiannya gimana kayak gitu. Ya mungkin karena teman-teman yang baru make itu e, baru pemain baru, jadi mereka perlu belajar lagi, perlu refresh lagi. Kalau Orion Pro Max sendiri itu kejernihan lensanya sangat luar biasa karena kemarin kita coba tes hunting sore banget sunset. Jadi ketika matahari mulai tenggelam, hari mulai malam, terdengar burung hantu suaranya merdu. Enggak, huh? <laughs> enggak, enggak. Jadi gini, kemarin kita hunting sore ya, kita hunting sore. Terus saya lihat fokusnya sangat tajam banget, bagus banget. Ya kebetulan juga kita nembak hit di jarak berapa kemarin? 90. 90. Oke. Okay. Jadi kemarin di jarak 90 kita coba shoot dengan posisi menghadap matahari, tetapi kualitas lensanya itu fokus. Nah seperti itu yang kita cari paralaknya pas kita putar. 90. 90. Oke, okay, teman-teman. Langsung saja ya, kita akan kasih tahu caranya gimana sih zero stop turret untuk Orion Pro Max. Sebenarnya sangat simpel banget. Nah, di sebelah kiri saya ini adalah unit saya yang biasa saya pakai buat hunting. Kebetulan saya juga pakai. Orion Pro Max oke okay, teman-teman jadi ini adalah scope Orion Pro Max saya memakai sunhead juga terus mountingnya bawaan adjustable jadi bisa dinaik turunkan di posisi belakang atau depan langkah pertama untuk zeroing yaitu pasang scope nya dengan unit kalau sudah dipasang kita zero jadi kita tarik trigger kita zero ya seperti zero pada umumnya kita zero kayak gini misalnya Nah, karena dia sudah zero di 30 ya, misalnya di 30 meter sudah nitik, kita siapkan kunci L-nya. Kunci L kita siapkan, lalu kita kendorkan baut yang ada di turret. Ada tiga baut, teman-teman. Ini kita kendorin seperti ini. Jangan sampai berputar dulu, karena di dalam belum kita lock, jadi kita pegangi untuk turret-nya biar tidak berputar. Untuk knob sudah kita lepas. Nah, ini tadi zeroing di jarak 30 ya. Berarti kita perlu melop atau mengunci bagian dalam. Nah, kita kendorkan penguncinya. Jadi sangat gampang banget. Ini sistemnya sama seperti Glacier HD, teman-teman. Seperti ini. Kita buka di bagian sini ada pengunci turret dan di bagian sini ada pengunci teleskop turret teleskop, ya ini ringnya buat ngunci turretnya. Jadi eh, pada saat kita jaring tadi di 30 meter kita harus eh, memasang penguncinya ini yang ring ini taruh pada bagian sebelah kiri, taruh pada sebelah kiri. Kalau sudah ditaruh pada bagian kiri seperti ini, dia nggak akan bisa turun lagi. Jadi dia sudah nggak bisa down. Ini sudah ngunci di 30 meter. Oke, okay? paham ya? Jadi ringnya taruh pada bagian kiri sampai dia klek kayak gini. Nah ini sudah ngunci. Kalau sudah klek gini, kita tahan. Terus kita kunci. Kita kencangkan bautnya. Ada tiga baut. Nah, kalau sudah, karena tadi kita zeroing di jarak 30 meter, kita taruh zero pada garis. Jadi zero nya misalnya 30 meter, kayak itu. Ini 0, dan di garis ini kita masukkan saja terus kita taruh stiker turret di sini 30 meter kayak gitu karena saya di 30 meter di sini saya taruh 30 meter seperti itu kalau sudah seperti ini nah baru kita lock ketika sudah dikencangkan semua kita tinggal jaring aja habis dari 30 40 50 60 sampai seterusnya seperti itu. tinggal putar saja dengan step-step yang sebelumnya saya sampaikan, buat teman-teman yang baru, ini namanya turret zero stop. Jadi, ngeloknya pada bagian dalam turret, kalau turret samping ini namanya push lock, jadi kita tarik dulu, baru kita zero, terus kita lock seperti ini. Dia sudah nggak bisa berputar. Ada beberapa teman yang terkendala. Dengan zeroing, kenapa zeroing saya itu cuma sampai di 60 meter kayak gitu misalnya ya Itu banyak banget uh, yang bertanya pada saya, yang sharing Caranya gampang banget Mounting pada bagian belakang, karena dia sudah dibekali mounting adjustable Fungsinya yaitu untuk menaik turunkan posisi Jadi mounting yang bagian belakang ini Saya naikkan 0,5 mili atau satu mili lah itu sudah sangat cukup untuk menjangkau jarak lebih dari 100 meter jadi mounting belakang ini harus dinaikkan jadi kalau naikkan itu jangan terlalu tinggi kalau terlalu tinggi misalnya kita naikkan 4,5 mili seperti itu jadi posisi scope kan e, lebih cenderung ke bawah mengikuti laras tetapi zeroingnya nanti teman-teman minimal mungkin 100 meter minimal itu karena mounting pada bagian belakang terlalu tinggi nah bisa dipaham ya paham, paham dra paham paham, ya? paham paham ya, paham ya nah seperti itu oke okay, siap siap seperti itu jadi ada ukurannya juga kita kalau misalkan teman-teman pengennya jeruing pertama itu di jarak 100 meter yaitu mounting yang bagian belakang tinggikan ditinggikan saja kita tinggal zeroing pasti dapat 100 meter dan putaran ke atasnya pasti sangat banyak kayak gitu satu kilo cukup, satu kilo cukup. unitnya ya nggak cukup <laughs> ya kayak gitu teman-teman nah turret atas ini nggak bisa di push kayak gini ditarik ditekan nggak bisa karena dia zero stop turret jangan dicoba ya nggak bisa ditarik-tarik kayak gini nggak bisa karena ngeloknya ada di bagian dalam itu enaknya nah kalau misalkan kita kelupaan nih kita tinggal putar aja kayak gini kalau udah mentok kayak gini klik, oh berarti pengunci kita itu sudah eh, apa namanya gesekan sama yang ring tadi jadi ring sama pengunci turret udah mentok berarti itu jarak zeroing awal kita tadi di 30 meter kayak gitu nah ini kalau udah mentok kayak gini 30 meter berarti karena teman-teman mungkin sudah mulai paham ya tentang zero stop turret kalau zero stop turret rata-rata sikop itu nggak bisa ditarik terus di lock kayak gitu karena locknya ada di dalam mungkin teman-teman udah jelas ya jadi untuk menaikkan ini mungkin teman-teman cukup satu mili saja itu ini saya naikkan di 0,0 0,5 mili saya pakai penggaris saya naikkan 0,5 mili dan hasilnya saya bisa jering sampai di atas 200 meter sekali lagi kalau teman-teman terlalu tinggi mengangkat mounting bagian belakang dia akan jatuhnya pasti ke atas terus 50 meter ya pasti di atasnya dot karena terlalu tinggi rata-rata ya cuman 1 mili sampai 2 mili itu udah sangat jauh banget apalagi kalau speednya kenceng jengat nanti guys udah nggak nah seperti itu oke okay, ya jelas ya jelas. mantap ya mantap. oke okay. oke okay, teman-teman seperti itu penjelasan dari zero stop turret semua teleskop yang mempunyai sistem zero stop turret kurang lebih cara pakainya sama kalau teman-teman pakai torek dengan uh, mounting bawaan itu rata-rata kebanyakan ya kebanyakan problemnya dia nggak bisa zero atau zeronya perkenaan mimisnya terlalu ke bawah nah itu kita perlu memakai mounting adjustable oke teman-teman mungkin itu aja ya semoga penjelasan kali ini bisa ditangkap bisa dipelajari juga dan jelas Terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa doain saya supaya nggak sakit gigi lagi. Biar cepat sembuh. Bisa hunting, ya, biar bisa anting. Oke. Okay? See you di next video. Terima kasih.